Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan channel saya Hasan LBF. Jadi buat para pencinta hobi robot Indonesia dan juga teman-teman yang hobi memelihara atau beternak robot ya. Hari ini saya mau memperkenalkan pasangan siapan baru saya. Jadi intinya ini pasangan ini adalah pencetak Aqua Homozygote. Jadi buat teman-teman jangan lupa sebelum saya langsung ke topiknya, jangan lupa subscribe ya, belum subscribe ya, dan juga like sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru dari channel saya. Dan jangan lupa jika video saya ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman semua. Oke ya, buat teman-teman ini sudah terlihat ya pasangannya. Ini pasangan siapan, jadi usianya masih 5 bulan lebih ya. Nah, jadi di situ kelihatan ya pasangan ini yang jantannya itu adalah, nah itu lihat dulu ya. Nah, yang jantannya itu adalah Biola Aqua Ewing B1. Betinanya juga sama, Biola Aqua Ewing B1. Nah, karena dia ini jantan dan betina, ada aquanya, Aqua B1 dengan jantannya Biola Aqua Ewing B1 dan juga betinanya Biola Aqua Ewing B1 juga. Nah, jadi kenapa saya pasangkan ini? Saya ingin mencetak Biola Aqua Homozygote ya. Jadi pengen mencetak Aqua Homozygote. Jadi dengan Aqua ini, dengan pasangan ini itu, selain dari Aqua Homozygote juga bisa kita mendapatkan Aqua B1 lagi. Nah, ya. Nah, kenapa tidak dipasangkan dengan PB gitu, Biola PB atau Biola Blue 1 Blue 2. Masalahnya Biola Blue 1 Blue 2 nya gampang-gampang susah ya ngejodohin ini gitu. Jadi kebetulan saya jantannya lagi kosong, Biola PB atau Biola Blue 1 dan Blue 2. Sebenarnya ini lebih bagusnya yaitu dengan Biola Blue 1 dan Blue 2. Itu akan menghasilkan anakan Biola Aqua Ewing B1 atau Biola Aqua Ewing B2. Sebenarnya targetnya itu sebenarnya itu dua itu, Biola Aqua Ewing B1 dan Biola Aqua Ewing B2. Tapi karena tadi menjodohkan itu gampang-gampang susah ya. Nah, jadi seperti itu. Makanya saya coba pasangkan ini aja dulu yaitu. Tapi ini juga, pasangan ini juga sebenarnya ada tujuannya, yaitu untuk mendapatkan Aqua Homozygote. Nah, ini info dari para senior, saya sudah konsultasi ke para senior. Jadi dari pasangan ini itu tetap akan keluar juga nanti ya Biola Ewing B1 Biola Ewing, bukan Biola Ewing B1, disebutnya mungkin Biola Ewing Blue ya. Nah, kalau keluar Biola Ewing Blue ya, berarti kalau artinya kalau dari pasangan ini itu tetap akan keluar non aqua juga. Jadi karena ini kan dari Aqua B1 kali Aqua B1, jadi tetap akan keluar anakan non visual aqua ya. Nah, nanti yang keluar non visual aquanya, misalkan keluar Biola Ewing Blue. Nah, Biola Ewing Blue-nya ini tidak bisa disebut aqua lagi karena sudah terputus. Nah, jika diternakan juga tidak akan keluar aqua. Ini saya lagi eksperimen ya di pasangan sebelah nih. Eksperimen kemarin saya coba dengan Ewing B2 dikali Biola Ewing Green Split Blue Pastel Ino.
Nah, yang Ewing B2-nya itu adalah ada ininya, ada split bio dan possible pastelino. Nah, ternyata nanti kita lihat ya, kita buktikan apakah pasangan yang kemarin itu bisa tembus atau tidak ya. Nah, karena saya yang pasangan kemarin kondisinya gak jelas, makanya saya pasangkanlah ini. Nah, ini saya coba tangkap dulu ya untuk memperlihatkan. Nah, ini saya coba untuk memperlihatkan apa sih bedanya dengan biola PB dan biola PB Ewing. Kalau yang ini itu adalah biola aqua Ewing B1 ya. Nah, ini agak giras nih, padahal sebenarnya ini lolohan sendiri. Nah, jadi artinya itu lolohan manusia. Kalau lolohan induk biasanya giras ya atau liar. Nah, tuh ya, kelihatan tuh ya. Tuh ya. Kalau biola PB di jidatnya sudah pasti orange ya, kelihatan. Nah, itu akuanya kelihatan tuh untuk palanya. Ya. Nah, itu kelihatan. Tuh ya. Tuh ya, kelihatan. Tuh, karena ini dari indukan biola aqua B1 kali BPE, makanya tembus jackpot biola aqua Ewing B1 ya. Nah, tuh kelihatan tuh ya. Nah, itu ya, ada semburat-semburat sedikit lah ya, tapi termasuk bersih juga, termasuk ngeceling juga. Oke, supaya ini nih tuh, supaya nggak stres lah dimasukin lagi. Nah, terus sementara saya kasih pakan standar ya, millet, dan dicampur juga ada sedikit ebot ya. Sebenarnya sih bisa juga pakai gokol. Nah, jadi itu pasangan saya yang baru, yaitu pencetak Akbiola aqua homozigot ya. Buat teman-teman, jangan lupa subscribe-nya, jangan lupa juga like, jangan lupa juga nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru dari channel saya. Jika video ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman semua. Kebetulan juga saya ini masih pemula, masih belum memahami masalah aqua, jadi masih belajar. Ya, mudah-mudahan dengan pasangan ini, ya saya punya dasar untuk mengembangkan ke yang lainnya. Yaitu targetnya adalah mendapatkan biola aqua homozigote. Karena dari pasangan sebelumnya saya anggap udah lama tapi tidak keluar ya. Jadi saya pakai pasangan ini aja. Ini juga persiapan ya lumayan panjang. Ya gampang-gampang susah. Yuk, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.